Hello, hi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang sekali lagi ke channel Ihin Agro. Jadi dalam video kali ini saya nak kongsikan kepada anda tentang update pertumbuhan pokok cili Himoke F1 pada umur 13 HST, iaitu hari selepas tanam. Jom. Okey, korang boleh tengok dekat belakang saya ni adalah pokok cili Himoke F1. Umur dia 13 hari selepas tanam. Selepas tanam ni maksudnya kita dah semai pokok kita, dah ready untuk transplant, dan kita transplant tu barulah kita start kira hari dia. Okey, jadi kita boleh tengoklah kat sini. Macam ni lah pokok dia. Sekarang dah keluar tunas macam ni. Dan pokok Himoke ni dia agak tinggi. Okey, kalau pokok cili 461 dia tak tinggi ni lah, dia mungkin rendah sikit, tapi Himoke ni memang cepat tinggi, dia sangat-sangat tinggi. Jadi macam ni lah pertumbuhan dia, alhamdulillah cantik. Dalam greenhouse ni memang tak banyak masalah, cuma ada macam ni, daun macam ni kita tak apa nak cantik sangat lah kan, dia melengkung. Sepatutnya dia lurus saja daun dia, lurus saja daun, itu adalah yang terbaik lah. Jadi dalam greenhouse ni kita tak berapa ada masalah sangat. Mozek pun baru jumpa satu saja pokok mozek untuk 13 hari selepas kita tanam ni. Dan juga pertumbuhan dia memang cantik je lah. Kita tak nampak lah pokok tu nak tumbang ke apa sebab dia dalam greenhouse kan. Kenapa dia tak berapa nak tumbang? Sebab angin tu tak kena dekat pokok. Sebab dia terhalang dengan net-net greenhouse ni, jadi dia tak berapa nak kena dekat pokok kita. Jadi itulah sebab dia tak berapa nak tumbang. So total kita orang tanam dekat kawasan ni, dekat kebun ni, adalah semuanya Himoke F1. Dan totalnya kami tanam semua adalah 2000 pokok dan 2000 polybag. Yang lain yang dalam greenhouse ni adalah 860 polybag je. Tapi yang lain semua kat luar lah, yang kita buat gantung. Tapi yang kat luar ada beza sikit lah pertumbuhan pokok dia, sebab dia awal lagi dah kena serangan trips. Tapi dalam greenhouse alhamdulillah selamat, cuma dekat luar awal lagi dah kena trips, dan kita orang tengah lawan trips lah sekarang ni untuk dekat luar tu. Sekejap lagi saya tunjuk pokok yang kena trips tu macam mana simptom dia, kita nak kenal pokok yang kena trips. So far dalam ni memang macam yang saya tunjuk pokok tadi lah, lebih kurang dia agak tinggi sikit, dan dia baru start nak pecah cabang. Dia adalah pecah cabang dah, dia dah lama dah pecah cabang, tapi dia baru cabang dia baru pendek. Tapi kalau cili 461 dia dah panjang dah kalau cabang dia, cuma Himoke dia lambat sikit. So kali ni kita orang pakai dua teknik, iaitu satu teknik high crop density, iaitu dekat dalam greenhouse ni lah, sebab kita punya jarak pokok saja hanya satu kaki je. Jarak polybag setengah kaki, jarak pokok satu kaki. Tapi kalau dekat gantung tu, kita punya jarak kalau pokok ke pokok dalam dekat dua kaki. Itu beza dia. Tapi dekat dalam greenhouse ni antara pokok ke pokok sekaki saja beza dia. Tapi dia mungkin ada masalah sikit bila pokok dah besar nanti. Bukan ada masalah pada density dia, tapi masalah pada lorong dia. Okay, korang boleh tengok kat sini. Okay, lorong sini empat kaki je. Sebab apa empat kaki? Sebab sebelum ni plot melon, lepas tu kita guna untuk plot cili. Jadi dia akan ruang dia sempit. Untuk ni tak apa, tak ada masalah. Kita memang nak test high crop density punya macam mana punya penangan dia. Tapi disebabkan lorong ni kecil, dia nanti dengan pokok Himoke pula yang tinggi dan lebar, dia akan jadi masalah suatu hari nanti. Bila start kita dah kutip nanti, memang lorong akan sempit sangat-sangat. Jadi kita tunggu dan lihat je lah macam mana pokok ni nak pergi nanti. Macam mana kita nak susah meracun bila pokok tu dah rapat-rapat sangat dah antara satu sama lain. Okay, jadi sekarang saya nak tunjuk pula pokok yang kena trips yang dekat luar. Pokok yang gantung lepas tu dah banyak kena trips, tapi alhamdulillah masih lagi under control. Ada trips je, tapi whitefly apa semua tak ada, alhamdulillah lah. Jadi kita tengok pokok yang kena efek trips macam mana. Ok, ini adalah plot gantung kami. So jom kita cari pokok yang kena trips . Ok, jadi pokok yang kena trips je rupa dia lebih kurang macam ni. Dia bukan mozek, dia tak ada mozek, tapi dia melengkung dan daun dia berkedut-kedut. Dia melengkung ke atas biasanya. Boleh tengok pucuk ni,
pucuk dia akan melengkung ke atas dan menggelembung lah dia punya daun tu. Dan mungkin saya tak tahu ada ke tak serangga trips, tapi kita boleh nampak lah sarang dia kat sini. Ni sarang dia. Tapi kutu trips ada kat situ, ada seekor, tapi dah mati. Sebab pagi tadi kita orang baru macun, dan kita tengok kat sini dia sekarang dah pasif lah. Mungkin dia dah mati. Ni pun ada. Kalau korang tak nampak kot, tak nampak, boleh tengok lah kat sini. Macam ni kalau nak kena pokok kena trips, macam ni. Tapi pokok yang kena trips ni insyaAllah boleh ubat lagi lah, sebab kita boleh racun apa semua. Nanti pucuk atas akan buka balik. Daun dia pun ni yang kerekot-rekot ni, yang kerinting ni akan buka balik. Kerinting yang disebabkan kutu trips ni, kita tak ada lah nak risau sangat. Dia risau juga, lebih baik pokok kita tak kena apa-apa kan. Tapi disebabkan kena trips ni, kita taklah serisau kita kena kerinting disebabkan mozek. Disebabkan mozek memang teruk lah, tapi sebabkan trips ni kita masih lagi boleh kontrol, kita masih lagi boleh meracun untuk kita bukakan balik dia punya pucuk tu. Pucuk tu akan keluar daun yang elok, lepas tu daun-daun yang pada waktu sekarang ni dia tengah kerinting, nanti dia akan buka balik. Dia akan lurus balik, dia akan jadi daun yang biasa balik lah. Itu sebab trips. Alhamdulillah untuk musim ni, untuk overall kebun kami baru satu pokok mozek yang diganti. Alhamdulillah, syukur. Kita tak tahu waktu ke depan ni macam mana nak jadi, tapi alhamdulillah sekarang masih terkawal. White fly kita tak jumpa. Mungkin itulah sebab kita tak jumpa pokok yang ada mozek. Tapi itulah, kerinting sebabkan trips adalah. Itu saja buat masa sekarang yang serang kebun ni. Untuk ulat, macam ulat ratus ataupun plutella ke, memang tak ada. Tak ada. Musim ni tak ada. Mengejutkan. Sebab sebelum-sebelum ni memang setiap kali kita tanam, minggu masuk minggu kedua ataupun awal minggu pertama tu dah start ada ulat ratus lah. Daun dah lubang-lubang, kena ulat plutella lah apa macam-macam. Dan saya suspek memang sebab kalau UV tu lah, kita dah implement lama dah. Jadi alhamdulillah ulat dah tak ada dah dekat sini. Jadi saya dah nampak dah macam dia efek lampu UV ni sangat-sangat baik lah untuk ulat. Untuk ulat. Yang ni pun disebabkan kutu trips. Kita boleh tengok daun dia macam ni. Dia ada karat-karat sikit dekat ni, dan biasanya kita akan nampak kutu trips dekat dalam tu lah. Ni sama lah. Ada 2-3 ekor dekat urat-urat. Ni urat-urat ni ada seekor, 2 ekor trips macam tu. Tapi semua dah pasif sebab kita dah meracun pagi tadi. Dan lagi sekali kita akan racun lagi sekali buat detailingnya. InsyaAllah depan ni tak ada lah masalah trip ni. Okey, untuk bajet AB pula, kita orang baru bagi bajet AB dekat pokok 13 HST ni, baru bagi bajet AB 2 kali saja. Waktu kita baru transplant, dan juga baru beberapa hari lepas baru kita drip lagi sekali bajet AB. Nampak tak berapa jimatnya pakai teknik yang macam saya cerita sebelum ni, video sebelum ni. Macam itulah kami pakai. Memang awal-awal memang jimat lah. Lepas-lepas tu dia akan jadi macam biasa balik. Jadi itu saja yang saya dapat kongsikan untuk perkembangan pokok Himoke F1 umur 13 hari ataupun kalau orang kebun panggil 13 HST. Jadi dari semasa ke semasa saya akan update pertumbuhan pokok cili ni. Salam jumpa dalam video yang akan datang. Thanks for watching. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempoi.